Dah berapa lama buat apam balik? Dah 5 tahun lah. Kurang 5 tahun lah. Memang belajar tu kat mana masa buat? Kawan lah. Kawan ajar lah. Ha, kawan ajar. Cerita dia panjang ni kalau diceritakan semua asal-usul nak dapat ni. Kita cerita sengah-sengah je lah. Ha, sengah-sengah je lah. Ni kawan-kawan baik lah ni, jiran. Dia tengok pakcik susah, buat apa dulu. Kerja kontrak susah kan? Ya. Ha, buat ni lah, senang sikit. Boleh lah dapat memberi makan keluarga kan. Tapi makcik memang minat lah buat masak-masak ni. Pakcik memang minat niaga dari dulu. Pakcik kurang lah. Tapi pakcik makcik nak niaga juga, terpaksa diikut lah. Yelah, kalau diikut susah pula kan. Jadi ada rahsia tak di sebalik apam balik? Rahsia pertama memang rahsia kalau yang untuk sedap rasa dia kacang ni lah. Kacang lah. Tapi cara nak buat dia punya acuan tu sama je lah dengan sama dengan lain-lain. Kacang ni kalau orang kan kalau biasa kalau tak dipilih orang kacang ni. Acik-cik pilih yang busuk-busuk tu buang. Yang ada batu-batu tu buang. Ambil yang kualiti lah. Siap-siap dipilih, tampi lagi. Buang abuk-abuk dia tu baru digoreng. Jadi itulah memang sih. Daripada mula sampai habis memang ada proses untuk kacang sahaja. Kacang sajalah. Jagung kan ada proses. Jagung memang ada proses. Jadi nak buat satu apam balik ni berapa lama? Semasak dia. Memasaknya. 10 minit je dah masak lah. 10 minit je lah. Kalau api sedang lah, sederhana 10 minit lah. Paling lambat lah 10 minit masak. Sampai pun. Makcik ini menyampai tak kata-kata untuk orang agar datang ke Prince Hotel dan merasa apam balik makcik? Makcik alu-alukan. Peminat-peminat apam balik. Cubalah datang ke Hotel Prince. Ada pembalik istimewa dekat sini. Okey. Mana dah makan sekali berarti jarangnya mengulang, mesti nak ulang sekali lagi. Sekali rasa nak lagi. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.